curhat Tukul Arwana penuh tangisan ke Ruben Onsu. Viral kembali video curahan hati Tukul Arwana kepada rekan kerjanya Ruben Onsu usai ia terbaring sakit September 2021 ini. Curhat itu berlangsung pada Juli 2020 lalu, usai anak Ruben Onsu, Betran Peto, menyakinkan lagu tentang ayah. Kini komedian yang presenter Tukul Arwana mengalami perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RS PON Cawang, Jakarta Timur akibat pendarahan di otak. Curhat Tukul Arwana dipenuhi air mata, hingga sang komedian tak mampu berkata-kata dengan jelas terhalang tangisannya. "Betran, saya juga ingin nangis. Jarang loh aku tuh nangis. Saya juga membayangkan saya kerja sampai begini dari remaja merantau ke Jakarta," ujar Tukul Arwana seperti dikutip dari tayangan YouTube Arwana One Man Show. Perlahan tapi pasti air mata Tukul mulai berjatuhan. Tukul pun tersentuh saat Betran Peto menyanyikan lagu Titip Rindu buat ayah yang dinyanyikan saat membintangi talk show yang dipandu oleh Tukul itu. Presenter kondang ini pun mengaku teringat sosok ayah dan anak-anaknya yang membuatnya hingga kini masih semangat mencari nafkah meskipun lelah. "Sampai sekarang masih kerja demi anak-anak juga. Nggak pernah lelah siang malam. Tadi juga syuting 2, besok berangkat pagi sampai sekarang syuting lagi," kata Tukul. Melihat Tukul Arwana menitikkan air matanya, Ruben Onsu lantas menenangkan Tukul dan menjelaskan bila dirinya mengerti dengan apa yang dirasakan Tukul Arwana. "Yaitu Mas Tukul, saya mengerti Mas Tukul bersedih menangis karena lirik yang dinyanyikan itu bagaimana kita bekerja setiap hari. Dan itu untuk semua ayah, nggak ada kata lelah untuk istrinya, untuk anak-anaknya," kata Ruben Onsu. Suami dari Sarwenda ini juga berujar, bila air mata yang keluar dari mata Tukul Arwana merupakan bukti perjuangan seorang ayah untuk keluarganya. "Jadi air mata yang keluar dari Mas Tukul itu gambaran buat semua ayah yang dilakukan untuk keluarga, ingin anaknya jadi lebih baik," ujar Ruben Onsu. Terakhir Tukul mengatakan bila perjuangannya banting tulang tidaklah lain untuk anak-anaknya agar bisa hidup enak dan tak perlu merasakan kesusahan seperti yang pernah ia rasakan dulu. "Saya itu ingin menyelamatkan anak-anak saya sampai selamanya. Jangan sampai sudah bekerja untuk anak, kita lupa tanggung jawab, lupa segalanya. Sengsara. Yang penting harus semangat terus," kata Tukul Arwana memungkas.